Pokok-pokokan masih bisa ditutup tadi. Ya, berusaha ambil dari dalam, Topan masih belum, Andi masih di depan. Topan dan Harlan mengikuti. Ada juga Miko di belakangnya. Ya, Andi masih di depan. Topan diikuti oleh Harlan dan Miko. Ya, kita lihat. Oh, selain terang, bantu nak adunin ini. Bantu nak adunin. Dia tahu bahwa Topan terus tadi masuk dari dalam. Masih belum. Ya, Topan berusaha dekati. Menjelang tikungan terakhir ya. Menjelang tikungan terakhir. Tujuan. Ini adalah last corner. Masuk di tikungan terakhir ya, Dwi. Ya. Benda yang kata tadi. Dia samping itu loh, lo tampar waktu. Final kali. Ke 12. Mau dia nyalip. Last lap, men. Ya, Topan ada di posisi terdepan di tikungan pertama ini, pemirsa. Ya. Masih tipis sekali, masih dibayang-bayang oleh Andi. Andi dari tulang kecelakaan. Oh, itu sudah dilepasnya Harlan. Ya, sudah masuk di posisi ketiga ya dia. Iya, tanya masuk. Harlan menjadi posisi keempat. Oh, Mita sudah di depannya. Iya, masih dua tikungan lagi sebuah kesempatan untuk Andi. Ini adalah straight yang lurus. Habis ini adalah kemurahan kanan. Baik, kita mau risau. Ya, kita lihat di sini ada street yang lurus ya, Andi. Apakah Andi bisa street streaming? Ini dia. Oh, ternyata masih belum. Masih belum. Ini sepertinya settingan motor Rafi Topan di street lurus cukup bagus apa ya? Iya. Sebetulnya motornya sama, tapi buka-buka gas dari awalnya dia terlambat. Jadi seolah-olah lagi kencang. Ya, kita lihat di sini. Apakah Topan bisa ini saya pertama last corner okay. Dan di sini kita lihat iya yang satu lagi Topan agak seperti masih balapan.